Sejak berdiri pada 5 Oktober 1951 hingga sekarang, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung telah berhasil menerapkan pola dan metode yang tepat kepada lebih dari ratusan, bahkan hingga ribuan lulusannya yang diserap oleh berbagai perusahaan, industri, maupun wirausaha. Seperti lembaga pendidikan dan perguruan tinggi di Indonesia lainnya, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung memiliki visi dan misi yang akan dijadikan target tujuan semua aktivitas perkuliahan di masa yang akan datang. Yaitu, visinya menjadikan perguruan tinggi yang berdaya saing dan unggul secara nasional pada tahun 2020 ini. Dan misi salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan dengan keunggulan mutu yang diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta adaptif terhadap tantangan sosial, budaya dan lingkungan. Pada Sabtu 11 Januari 2020, STT Bandung telah menggelar rapat senat terbuka wisuda angkatan ke-14 tahun 2020 bertempat di Ballroom Hotel Harris and Convention Hall. Sekitar 209 lulusan STTB yang diwisuda terdiri dari 113 program studi teknik industri, 70 program studi teknik informatika, dan 26 program studi desain komunikasi visual. Dengan menghadirkan keynote speaker yang melakukan orasi ilmiahnya, yaitu Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, selaku Ketua Dewan TIK Nasional RI, dengan orasinya bertajuk Peranan Generasi Muda dalam Penerapan Teknologi dan Inovasi di Era 4.0. Dari 113 teknik industri, 70 teknik informatika, dan 26 desain komunikasi visual. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sebagai keynote speaker adalah Bapak Dr. Insinyur Ilham Akbar Habibie, yang merupakan Ketua Dewan TIK Nasional Republik Indonesia, yang sekaligus juga merupakan putra sulung dari Profesor Habibie yang kita banggakan. Prestasi mahasiswa alhamdulillah bertambah, di mana tahun lalu kami membacakan sekitar 6 prestasi mahasiswa, maka di tahun ini ada sekitar 12 prestasi mahasiswa yang kami bacakan. Maka alhamdulillah prestasi meningkat sekitar 50% dari para mahasiswa. Kami alhamdulillah telah bekerja sama melalui Forum Human Capital Indonesia dengan kurang lebih 142 BUMN, di mana dengan kampus-kampus luar negeri juga, seperti dengan Mingdao University Taiwan, University Teknologi Malaysia, University Technical Malaysia Melaka, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Nexford University Amerika. Kalau dengan BUMN, magang dan penyerapan tenaga kerja, karena dari 113 lulusan kami yang telah magang di sana, itu hampir setengahnya direkrut sebagai karyawan tetap di BUMN tersebut. Sesuai komunikasi dengan yayasan, kami memang sangat bersemangat untuk membangun program studi yang baru, yang keempat ini, yaitu bisnis digital. Mengingat saat ini bisnis digital adalah salah satu bentuk nyata dari perubahan atau disruption yang terjadi, yaitu revolusi industri 4 ini. Untuk para wisudawan, untuk para lulusan kami, kami tentu Anda semua dapat berkiprah dimanapun berada. Jangan pernah menyerah karena rintangan akan selalu ada, dan ketika sukses maka kami berharap Anda kembali untuk membangun institusi STTB. Acara demi acara berjalan, dimulai dari tari Jaipong Makalangan serta tarian selamat datang dari teman-teman unit seni tari STT Bandung hingga ke pelantikan wisudawan, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 12 wisudawan dan skripsi terbaik dari 3 program studi. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan MOU dengan 4 perusahaan yang telah dikenal masyarakat luas, yaitu PT Dirgantara Indonesia, Jasa Marga, Bio Farma, dan Pegadaian. Saya ucapkan selamat kepada Ketua STT Bandung dan seluruh jajarannya atas pelaksanaan wisuda kali ini yang merupakan wisuda ke-14 di awal tahun ini. Dan saya dengar tadi laporan dari Ketua STT Bandung, semuanya berjalan lancar dan seluruh alumni hampir sebagian besar sudah pada bekerja, dan itu merupakan kebanggaan daripada pihak yayasan. Yayasan berencana untuk mengembangkan sarana dan prasarana kampus, ya. Sedang kita pikirkan perluasan kampus, apakah itu pembelian tanah, kemudian pembangunan gedung, pembangunan sarana prasarana. Hal ini adalah untuk dilakukan karena memang tuntutan daripada para mahasiswa yang semakin banyak, kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat. Sudah ke-14 dari STT Bandung, ada 209 wisudawan, dan saya sangat senang bahwasanya saya lihat banyak sekali anak muda yang semangat di bidang terkait dengan teknologi,
di mana teknologi ini penting sekali untuk masa depan kita di Indonesia. Kita di Indonesia ini masih sangat kurang orang yang ahli di beberapa bidang, bahkan di bidang-bidang yang sangat fundamental seperti TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Saya lihat kalau kita mau mengembangkan banyak hal di Indonesia, aplikasi-aplikasi itu banyak seringkali itu masih harus kita cari solusinya di luar negeri karena di Indonesia tidak cukup adanya orang. STTB-nya itu cukup aktual ya. Jadi saya lihat itu ada beberapa produk, misalnya di situ ada smart aquarium, ada juga menggunakan 3D printer. STTB itu juga aktif mengirim mahasiswanya ke luar negeri untuk bisa berkompetisi dengan yang lain. Ya, kata lain, orientasi adalah global ya. Jadi kita bukan jadi STTB tidak mempunyai pendapat ya kayak jago kandang, tapi kandangnya menjadi dunia ini. Kalau mahasiswa itu sudah masuk ke dalam industri tertentu, ya marilah hubungan dengan STTB itu dia putus, sehingga dia justru mencoba untuk mempunyai hubungan kerja di antara industri di mana mereka bekerja dengan STTB-nya.